Selamat pagi teman-teman, kembali dengan saya pagi ini Papi di channel Pop Sylvester. Pagi ini saya ada di blog atau ruang kelas Wasana Praja atau Praja Utama. Ini di blog Polpem. Ya. Hari ini kami memantau kegiatan ujian komprehensif satuan Praja tingkat 4. Ya, jadi mereka sekarang sudah mulai ujian ya untuk persiapan pelantikan yang sudah. Nah, mungkin teman-teman yang bukan alumni atau bukan pernah Praja pasti rindu di suasana-suasana ujian kompres seperti ini. Teman akan ikuti terus channel saya, jangan lupa subscribe, like. Saya akan tunjukkan ruangan ya bagaimana adik-adik Praja itu ujian komprehensif. Oke? Okay? Terus ikuti. Peraturan Daerah Kabupaten Ngadan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2017 sampai dengan 2032 yang salah satu prinsipnya yaitu memberdayakan masyarakat setempat. Yang berikut perspektif teoritis yang saya pakai yaitu saya menggunakan teori dari Toto Parikanto yang melihat pemberdayaan itu melalui 4 unsur yaitu yang pertama. Nah, jadi itu teman-teman, sedikit gambaran praja-praja tingkat 4 atau wasana praja atau praja utama. Mereka melaksanakan ujian komprehensif ya. Ini ujian laporan akhir dan skripsi dengan syarat untuk mereka lulus. Dan nanti mungkin sekitar 4 minggu lagi atau 1 bulan lagi mereka akan dilantik oleh presiden menjadi pawang praja muda. Nah untuk itu teman-teman terus dukung channel saya, jangan lupa subscribe, like, and share supaya teman-teman dapat membantu perkembangan channel saya di YouTube. Ingat, subscribe itu gratis. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.